Halo semuanya, kali ini saya mau nyoba nge-review lanjutan dari game yang HD yang bisa dimainin di Lenovo S820. Pertama-tama, saya akan coba memainkan game Asphalt 8. Asphalt 7 udah di-review ya, di review umum bareng yang lainnya. Kita coba Asphalt 8. Ya, ini nyoba-nyoba aja ya, nggak perlu menang kalah ya, penting ya udah dia bisa. Belum terlalu mahir main game ini soalnya. Gak ada lag sama sekali ya. Mungkin karena udah disesuaikan GPU-nya, mungkin nggak main di high ini. Ya udah cukup. Kita quit race. Untuk game berikutnya, saya akan mencoba memainkan FIFA 2012. Sayang ya, game ini keren-keren tapi FIFA 2013-nya dan ya dan kakak-kakaknya nggak dikasih ke Android ya, padahal di iPhone ada. Don't be fooled by the term friendly match. These two teams are packed full of worn competitors. It's a game that will have plenty of spice and edge. Rooney. Yes, and goal. Ya, tapi ini mode awal ya, jadi pasti easy. Nothing special ya. Udah, langsung kita quit aja. Untuk game berikutnya saya akan mencoba memainkan Mass Effect Infiltrator. Kebetulan ini adalah game yang paling saya gemari dan ini game yang pertama kali saya tamatin di Android pertama saya, Samsung Galaxy Wonder. Dan game ini selalu saya bawa ketika saya berganti gadget sampai akhirnya ke Lenovo S820 ini. Nah, biarin ketembak aja ya, biar mati. Mampir mati. Nah, mati. Kemudian untuk game berikutnya, saya akan mencoba memainkan
Need for Speed Most Wanted, dimana game lain sudah saya review di sebelumnya. Baru diinstal juga ini game Need for Speed Most Wanted-nya. Sekian review gaming dari saya. Sebagaimana dilihat tadi, game HD lumayan juara lah ya di handphone ini. Nggak diragukan lagi. Jadi jangan takut buat beli handphone ini, apalagi kalau game jadi salah satu pilihan Anda. Sekian review Lenovo S820 dari saya. Maaf bisa lama-lama bandwidth di rumah. Kasihan yang make nggak cuman saya. Terima kasih.